Basuki Cahayapurnama berniat kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, karena tanpa partai politik pendukung, Ahok harus maju sebagai calon independen. Menyusul peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yang memperketat syarat pencalonan kader independen, pengumpulan KTP tak bisa dilakukan melalui email maupun online. Karenanya, relawan pendukung yang menamakan diri Teman Ahok berinisiatif mengumpulkan KTP dalam bentuk fisik. Salah satunya dilakukan dengan membuat posko di mal, termasuk di Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Tak ada pendekatan apalagi pemaksaan untuk memberi fotokopi KTP. Akan berpartisipasi dalam acara ini atau tidak? Tidak. Tidak sama sekali, tidak tertarik ya? Tidak. Sebaliknya, mereka berharap pendukung secara sukarela memberikan kopi KTP-nya. Bapak Ahok, karena saya pertama senang melihat cara pekerjaannya, cara kerjanya tegas, berani, dan jujur. Itu yang paling utama, tegas, berani. Selain itu, Teman Ahok juga tak menerima sumbangan uang. Kalaupun mau, pendukung bisa membeli kaos dan pernak-pernik dukungan pada mantan Bupati Belitung Timur ini. Sendiri ya. Terus untuk kampanye itu sendiri mendapatkan dana dari mana? Nggak ada sponsornya gitu. Oh, jadi kita cari dananya dari pemerintah. Untuk bisa kembali memimpin ibu kota, Ahok butuh sedikitnya 750.000 KTP pendukung. Teman Ahok menargetkan 1 juta KTP sampai pada Juli 2016 karena Pilkada DKI digelar pada 2017. Sampai 10 Agustus 2015, sudah 66.053 KTP terkumpul. Menarik disimak bagaimana dukungan terhadap lelaki yang terkenal selalu bicara apa adanya ini. Dari Jakarta, Reka dan Kori melaporkan untuk Poskota TV.